Gula pasir yang sudah dihaluskan, disisi, telur, minyak sayur, bubuk coklat, dan butter. Untuk toppingnya ada almond slice, choco chips, silver queen. Cara membuatnya, pertama balikkan disisi. Setelah leleh, masukkan butter. Setelah tercampur merata, angkat dan dinginkan. Setelah dingin, masukkan minyak sayur dan diaduk merata. Berikutnya, masukkan telur, dan gula yang sudah dihaluskan. Sekarang kita mixer 1 menit ya, jangan lebih dari 1 menit. Setelah 1 menit, kita aduk kembali menggunakan whisker sampai gulanya benar-benar larut. Masukkan campuran minyak sayur, disisi, dan butter yang sudah dilelehkan. Kemudian diaduk merata. Selanjutnya, campurkan bubuk coklat ke tepung terigu. Lalu diaduk rata ya. Saring campuran tepung terigu dan bubuk coklat agar tidak ada yang bergerindil. Boleh disaring dahulu atau seperti ini disaring di atas adonan. Berikutnya, campur bahan sampai rata. Kemudian, siapkan loyang yang sudah dilapisi ke atas roti, lalu masukkan adonan ke dalam loyang. Sekarang kita taburi topping ya. Thank you.
Lalu kita masukkan ke dalam oven ya. Panggang dengan suhu 160 derajat Celcius selama 35 menit. Sudah jadi, sekarang kita belajar nge-packingnya ya. Sebelum kita mulai packing, aku jelaskan dulu ya. Fudgy brownies Saini Crush adalah brownies yang prosesnya gula yang mencair akan naik ke permukaan saat brownies dipanggang, akan memberikan hasil yang mengkilap. Sementara coklat kompong atau disisi akan memberikan tekstur yang padat dan fudgy. Oke, sekarang kita mulai packingnya ya. Bahan-bahan nge-packingnya ada mica, pita, kertas alas brownies. Pertama, letakkan pita di atas mica dan kertas alas browniesnya. Kemudian letakkan browniesnya seperti ini, lalu diikat membentuk pita. Seperti ini ya. Lalu kita tutupkan. Tara, sudah jadi. Selamat mencoba di rumah ya. Dadah.